Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah 10 tahun bersama Hafiz Indonesia sampai tahun 2022. Kembali lagi dengan anak-anak yang hebat, anak-anak kalian Hafiz Indonesia yang luar biasa. Karena itu, ayo jangan lupa selalu mendukungkan acara kita Hafiz Indonesia. Ikut terus YouTube-nya, jangan lupa subscribe channel YouTube Hafiz Indonesia, like dan komen. Terima kasih, semoga berkah menjadi anak-anak kita semuanya Hafiz Hafizah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Fahmi, Kak Irfan di sini menghitung ada 4 orang tua saja, sementara anaknya ada 5 peserta. Umi kamu kemana? Sakit. Kapan sakitnya? Tadi. Sakit apa? Katanya gak bisa bangun. Oke, tim kami sudah membawa Umi dari Fahmi ke rumah sakit. Kenapa kamu sakit? Jadi pemirsa, Fahmi ini adalah anak yatim. Jadi dia dibesarkan oleh uminya sendiri yang sekarang. Bisa dibayangkan perasaannya, satu-satunya orang tuanya masih tersisa. Tadi pagi sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Tapi gak apa-apa, Umi gak apa-apa aku katanya. Kita jenguk Umi ya, kita lihat tayangan. Ini dia kondisi terakhir dari uminya Fahmi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaannya untuk saat ini, alhamdulillah dari pemeriksaan fisik sih baik-baik saja. Dari tensi, dari nadi, dari pernafasan masih baik. Kadar oksigen pun masih baik. Namun kemungkinannya besar karena keletihan saja sih. Jadi perlu penanganan infus, pemberian cairan sama pemberian oksigen sih. Lewat nasal kanul hanya sesaat. Dan sekarang pun keadaannya sudah lebih stabil setelah diberikan obat pereda nyeri juga. Sama tadi sempat ada sedikit mual muntah mungkin karena kurang makan, karena telat makan. Ya baik itu. Ya terima kasih dokter Hafiz tuh. Nama dokternya aja sudah Hafiz tuh ya. Ya. Tuh, alhamdulillah tuh kata dokternya. Bagus, cuma kelelahan. Mau siap tampil gak hari ini? Insya Allah. Nanti kalau kamu tampilnya bagus, nanti kita video call bareng Umi, mau? Mau, ya udah, tapi tampilnya bagus ya. Dan untuk kali ini pemirsa, Fahmi akan didampingi oleh salah satu pengajar dan pendamping di asrama Hafiz Indonesia 2022. Beliau adalah orang tua dari juara 1 Hafiz Indonesia 2013, mamanya Hilya. Mama, dampingi Fahmi ya. Siap kak. Fahmi harus ya. Mau baca surat apa Fahmi bersama dengan Mama Hilya? Surah Syams. Asyams, oke, bersiap. Dibuka dulu maskernya silakan. Peserta kedua kita, Fahmi dan Mama Hilya, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka sudah siap. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ف
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بضواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن فهمي دان ماما هيليا. Wah, Masya Allah tuh, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Mama Hilya yang sudah mendampingi Fahmi hari ini. Kita dengarkan komentar dewan juri, silakan. Kak Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Buat Fahmi, mungkin karena hari ini ibunya nggak hadir ya, kurang semangat, tapi Masya Allah Kak Nabila lihat Fahmi tetap fokus gitu ya. Tadi, wa nafsin wa ma sawwaha, harus jelaskan gunnahnya. Di sini kan idgham bi gunnah. Jadi jelaskan gunnahnya, jangan idgham di sini, wanafsiu, jangan wanafsiu. Nah, tapi alihkan sedikit udara ke rongga hidung supaya terdengar suara dengungnya. Tapi secara umum bagus. Cukup kan Nabila? Cukup. Terima kasih. Silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Masya Allah. Wa la yakhafu uqbaha, tadi betul. Gak ada dhammah sama sekali. Ain dhamma'u, kita bilang harus moyong setiap waw dan dhamma. Sempurnakan moyongnya biar jelas huruf hak dhammahnya. Uqbaha. Yang lain Masya Allah bagus, walaupun lagi sedih, nangis sedikit, tapi semuanya bagus insya Allah. Barakallah. Ya, terima kasih Syekh Husain. Masya Allah. Abi Amir Faisalfat, silakan. Fahmi. Besarkan jiwamu. Allah mencintaimu. Allah menjagamu dengan Al-Quran.